Gak mau lagi gua ngaman-ngamanin pertandingan sepak bola. Iya, ini pertandingan Tarkam. Ntar main, ntar ke makam. Serem banget. Ya maksudnya bukan. Ngapain main ya, tiba-tiba kemana? Kalau misalkan mainnya sampai rusuh kan bisa terjadi apa-apa. Ini bener, Tarkam tuh suka pakai ini aji-ajian gitu, men. Ah, iya? Iya. Maksudnya? Pernah gak kegolan? Kiper nanam sesuatu, gak pernah kegolan itu. Nanam apa? Bata sama semen sama... Oh itu. Nembok itu. Iya. Namanya nembok itu. Iya. Berarti emang gawangnya udah dibeli tuh lahannya tuh sama orang. Tanah wakaf. Iya, tanah wakaf. Gak mau gue nonton-nonton lagi begituan, ngaman-ngamanin begituan. Susah. Wah, garis outnya gak ada, ketutup tukang cendol. Ya namanya Tarkam. Udah capek ya. Gue pokoknya gak mau, gue mau cuti dulu. Gua enggak mau lagi ngaman-ngamanin beginian. Komandan ada-ada aja. Kan gua polantas disuruh ngamanin beginian. Aneh-aneh aja lu. Ya emang anggota cuma dikit apa aja kasus kita semua yang urusin. Ayo kita makan siang yuk. Yuk ah. Mau makan di mana hari ini? Siput yuk. Ah lu alergi ini ya? Alergi bangku. Woi, stop. Sabar. Sabar. Ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Satu aja, satu. Satu aja. Perwakilan, satu perwakilan aja. Siapa? Apa, Pak? Yang lain bubar. Bubar. Iya. Berisik. Kencengan. Copot dulu. Halo. Nah, itu. Ah, kenapa ini, nih? Ada apa sih, Bang? Saya dikejar-kejar, Pak. Hah? Tolong dong, Pak. Bapak jagain dong, amanin dong. Emang lu buah salosa gua jagain? Pak, curang banget, Pak. Ini merugikan tim saya, Pak. Tim kampung saya. Tadi kan berjalan biasa aja pertandingan. Wah, itu sebelum Bapak pergi. Pas Bapak pergi dia kacau, Pak. Kenapa? Bendera corner, Pak. Diganti bendera partai. Wah, astagfirullah. Sebentar. Anu udah gak berpartai, udah keluar. Iya. Gak bisa nyambi ke sini. Bukan kayak begitu. Kalau bendera corner diganti sama bendera partai nih, kalau bisa kaosnya bikin nama saya bisa itu nyablon. Malah jadi murah corner. Murah. Iya, cuma gambar mukanya agak menyong dikit nih. Tergantung harga. Dicocol soalnya. Jangan terlena, Pak, sama omongannya, Pak. Dia wasitnya ini benar-benar enggak jujur. Nyanyi baik nih orang. Pak. Kalau saja, Pak. Takut. Polisi, takut. Itu polisi, takut. Ya biar kata polisi. Aku takutin teman saya kamu. Kenapa kamu? Ada apa sih? Coba wibawa deh. Ya saya ngomong. Saya mau tanya dulu ada apa. Ini gak pantas dia berdua jadi polisi. Mendingan aneh ketahuan. Apalagi? Banyak kejadian-kejadian. Kenapa bonyok-bonyok begini? Digebukin, dipikir saya berlaku curang. Itu fitnah lagi. Fair dong. Mohon maaf, Pak. Itu fitnah lagi, Pak. Tadi tangan saya lagi begini, Pak. Kepala dia yang nyamperin, Pak. Oh, gitu. Iya. Tangannya lagi begini biasa. Kepalanya gedor-gedor ke situ. Kepalanya makin kenceng. Gimana? Contohnya gimana sih? Jangan, Pak. Unyuk juga nanti. Iseng banget palanya nyamperin. Pokoknya saya nggak terima. Pak, saya nggak terima sama keputusan-keputusan wasit ini. Saya makanya melapor ke sini, Pak. Wasit adalah juri. Hakim di lapangan. Iya. Terserah wasit dong. Ya tapi keputusannya aneh. Ya keputusan saya bebas, wajar. Pak, 90 menit belum, dia nggak niup fluid, Pak. Malah niup lilin, Pak. Wah, kan ulang tahun. Ulang tahun, ntar aja dirayain di rumah. Ngapain di lapangan. Hakim, Pak. Bebas dong. Sebentar. Masih ada nggak mie Bangladesh? Saya masih dua. Gue bukan perindapan. Saya bukan Bangladesh, Pak. Bukan. Ya, maaf. Saya Cina, Pak. Ya, maaf. Jadi bebas dong, Pak. Terserah wasit dong. Iya, wasit adalah hakim di lapangan. Kan semua ada peraturannya. Keputusan tidak bisa diganggu gugat.